Informasi pertama, pemirsa, seekor buaya muara peliharaan warga yang diberi nama Dewi dengan panjang 3,5 meter dan berat 100 kg dievakuasi tim dari BBKSDA Jawa Barat dari sebuah villa di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Evakuasi berlangsung dramatis karena buaya beberapa kali berusaha melawan. Relawan dan tim membutuhkan waktu 2 jam untuk menaklukkan buaya tersebut. Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat dan Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga atau PPSC mencoba mendekati buaya muara berjenis kelamin betina yang diberi nama Dewi dengan berat 1 kg dan panjang 3,5 meter di sebuah kolam besar tak terawat di villa di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Cisolok, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Tim membutuhkan waktu 2 jam untuk menaklukkan buaya peliharaan warga Bandung pemilik villa tersebut karena beberapa kali berusaha melawan saat akan dievakuasi. Buaya ini dibeli pemilik villa dengan harga 5 juta setidaknya 10 tahun lalu. Kini buaya ini sudah tak terurus dan jarang diberi makan. Pemilik villa takut buaya tersebut menyerang lingkungan sekitar. Pemilik villa pun sudah menyerahkan buaya yang dilindungi tersebut untuk dipelihara negara. Pihak BBKSDA pun akan merawat buaya muara ini di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga untuk direhabilitasi sebelum dilepas liarkan. 10 tahun. Kenapa sekarang diserahkan, Pak, ke negara diserahkan? Ini, Pak, jadi kan di sini nggak terawat. Ya. Satunya nggak terawat, keduanya juga nggak dikasih makan. Buaya muara merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan sangat aktif di siang dan malam hari. Buaya ini pun dikenal sebagai penyerang. Budi Setiawan, Bandung TV.